Saat sedang berpatroli di wilayah Nambo, Jakarta Utara, tim Tiger Alpha Polres Metro Jakarta Utara menghentikan pengendara sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, tim Tiger Alpha mendapati senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh salah satu pengendara sepeda motor yang diduga hendak melakukan tindakan kriminal. Ah, tadi enggak kamu ya? Enggak tahu, Pak. Kamu apa? Ikut juga? Itu kan menendang kamu doang, Pak. Ya, enggak tahu kalau temenmu ini bawa celurit. Tahu enggak? Tahu. Tahu, Pak. Iya, sekongkol. Saat kami, tim kami melintas di Mambo, tim kami mencurigai sebuah sepeda motor yang berboncengan tiga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata memang benar kecurigaan kami. Salah seorang membawa senjata tajam jenis celurit. Kami sekongkol, ini kamu begal ini tinggal begini. Hah? Ini apa kamu berdiri? Diri? Ini pemain-pemain ini. Eh, buka topimu. Iya mau main kamu. Hah? Ah, bohong. Coba jaketmu digini sedikit. Ya, itu badanmu ada apanya? Hah? Mau main di mana kamu? Hah? Mau main di mana? Enggak apa-apa, enggak ngomong enggak apa-apa. Terus ngomong kamu masih di sana ya. Saya jamin kamu ngomong tadi sana. Kepada petugas, pelaku mengaku membawa senjata tajam untuk jaga-jaga atau sekedar membela diri bila menghadapi ancaman kejahatan. Kamu dirampok. Ada laporannya, ngerpenya nggak? Barang. Maaf, saya salah. Hah? Saya salah, harus isi laporan, Pak. Nah, itu nyala buat kamu aja, Pak. Bisa maaf, Pak. Ini udah disiap, ini. Mau tau orang di mana? Enggak, saya mau balik ke sana. Orang saya di ini celurit 5 biji, Pak. Sama siapa? Di pela-pela, Pak. Kapan? Hah? 2 hari yang lalu, Pak. Mengakuannya buat bela diri, tapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena biar bagaimanapun, tidak sangat tidak dibenarkan kali untuk membawa senjata tajam. Karena itu diatur oleh undang-undang darurat. Selain terindikasi melakukan tindak kejahatan, salah satu pemuda juga dicurigai sebagai pengguna obat-obatan terlarang. Wah, Seh, coba buka dikit nih. Angkat. Lihat-lihat penggemu. Angkat, coba belakangnya. Udah, ngapain buka celana? Wih, diangkat. Buka belakangnya. Waduh. Oh, yang begini tau, nih, ya. Hah? Eh, mau main, ya. Mau main. Iya, bohong. Eh, apa-apa bohong, karena gak apa-apa bohong. Putih bener. Ada di mana? Lima, Pak. Saya cek urin kamu ya. Hah? Oh, positif saya apain kamu? Kamu, saya cek urin ya. Saya cek urin kamu. Kamu saya cek urin ya. Gak ada putih begitu kamu. Saya cek urin kamu. Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku baru saja keluar dari penjara. Motor mana tadi celuritnya? Hah? Kamu kecelakaan di mana? Kecelakaan di depan sini, kok bukan tadi. Nah, keluar ya? Belang. Keluar mana? Pinang? Keluar mana? Udah 10 tahun yang lalu. Bohong lu. Keluar mana lu? Pinang Salemba? Salemba, Pak. Salemba mana? Lama baru? Lama. Kasus apa? Jangan kasus apa? Baru keluar ini. Kasus apa? Kemarin main apa lu? Berantem, Pak. Berantem mana? Berantem. Orang berantem. Berantem di mana? Waktu sebelum kaki begini kok udah lama. Waktu gitu kok berantem. Itu berantem, kan berantem lu. Ini bukan ini mau main ini. Mau main dia. Bukan berantem, mau main. Ya, main berapa lama kan lu? Gitu. Jalan berapa lama? 8 bulan, Pak, berantem. Mana ada berantem 8 bulan? Tahun 2006, Pak. Hah? 2006. Oh, taruh gue cek ya. Iya, Pak, silakan. Berantemnya lu pakai apa? Hah? Berantemnya lu pakai apa? Tangan kosong, Pak. Hah? Gak ada berantem tangan kosong. Gak ada berantem tangan kosong penjara. Pakai resenggan. Ini, aduh, kamu nih. Hah?
Tangan kosong. Oh, main kamu ini. Aduh. Bertiga ya kan, satu bawa CR. Kamu berantem. Guna penyelidikan lebih lanjut, tim Tiger Alpha membawa ketiga orang tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara. Jelas karena kamu bawa duit, ya. Kamu sekarang jawabkan, kamu laki-laki nggak? Kamu jawab perbuatanmu. Kamu tahu nggak itu boleh atau nggak? Boleh atau nggak? Boleh atau nggak? Nggak boleh kan? Kamu nggak tahu itu bahaya. Rata-rata tahu orang yang bisa, selanjutnya ketiga orang tersebut berikut barang buktinya sajamnya celurit kami amankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pengembangan lebih lanjut. Aksi curanmor di halaman parkir sebuah ruko di Sukarame, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor. Dengan bantuan rekaman kamera pengawas, tim khusus anti-bandit Polsek Sukarame berhasil melakukan identifikasi dan langsung bergerak menangkap salah satu pelaku yang buron selama 9 bulan. Taruh deh. Iya Pak, ampun Pak. Ini motor saya. Iya Pak, kamu temen ya, Syukur. Iya Pak. Hah? Iya Pak. Kamu yang ngaku nama Syukur? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Dapat apa waktu itu? Motor Pak. Motor apa? Motor B Pak. Gimana motornya? Syukur Pak. Syukur? Iya Pak. Berapa kali kamu maling? Baru satu kali Pak. Baru satu kali? Iya Pak. Nohon. Dari hasil mencuri sepeda motor, pelaku mengaku mendapat uang sebesar 1 juta rupiah. Buat bayar utang Pak. Bayar utang. Iya Pak. Yakin baru satu TKP ya? Iya Pak. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Sukarame dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sudah berapa kali? Ya. Jujur. Kita minta kau yang jujur, jangan di tangan berapa tuh? Woi. Ya, ganja.